Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zidna ilman. Ya Tuhan kami, tambahkanlah kami ilmu. Warzuqna fahman. Dan rizkikanlah kami pemahaman. Wawaffiqna amalan salihan. Dan berilah kami taufik agar dapat beramal salih. Mahasiswa mahasiswi mata kuliah Bahasa Arab yang saya muliakan, selamat datang kembali dalam materi Bahasa Arab untuk pertemuan yang kedua ini bersama saya Zainal Muttaqin LC/MHI. Pada pertemuan kedua ini, adapun yang menjadi judul materi kita adalah Al-Kalimah atau dalam bahasa Indonesia bermakna kata. Dalam tata bahasa Arab, bagian unsur dalam suatu tulisan terkecil disebut dengan huruf. Kemudian, kumpulan beberapa huruf membentuk suatu kata. Kemudian selanjutnya, kumpulan beberapa kata membentuk satu kalimat. Dan kumpulan beberapa kalimat kemudian membentuk satu paragraf hingga menjadi sebuah tulisan. Yang akan kita bahas di sini adalah kata. Terkait dengan apa itu kata, kemudian yang kedua pembagian kata, apa saja pembagian kata dalam bahasa Arab, dan yang ketiga bagaimana ciri-ciri setiap kata, baik kata isim, kata fi'il, dan kata huruf. Sehingga sesudah mempelajari mata kuliah ini, maka kalian sudah paham apa itu al-kalimah atau kata dalam bahasa Arab. Kalian juga punya kemampuan untuk mengklasifikasikan bagian kata, baik isim, fi'il, atau huruf. Kalian juga punya kemampuan untuk membedakan yang mana yang namanya isim, yang mana yang namanya fi'il, dan yang mana yang namanya huruf. Setelah mempelajari tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il, tanda-tanda huruf. Mahasiswa mahasiswi mata kuliah Bahasa Arab yang saya muliakan, kenapa kita penting untuk mempelajari apa itu kata, kemudian pembagian kata, kemudian menguasai ciri-ciri isim, tanda-tanda fi'il, dan tanda-tanda huruf? Semua itu terjawab melalui urgensi memahami kata yang pertama, supaya untuk memudahkan kita menentukan yang mana isim, yang mana fi'il, dan yang mana huruf dalam kalimat berbahasa Arab. Sekaligus menjadi langkah pertama yang mesti ditanyakan dan mesti ditentukan saat melihat tulisan Arab sebelum selanjutnya kita mengartikannya. Kemudian, pentingnya kita mempelajari tentang kata ini adalah sebagai langkah pertama untuk bisa memahami referensi tulisan yang berbahasa Arab yang mungkin nanti menjadi referensi dalam penyusunan karya ilmiah kalian, termasuk makalah ataupun skripsi, atau bahkan nanti ketika mengambil S2. Mahasiswa mahasiswi mata kuliah Bahasa Arab yang saya muliakan, sekarang kita masuki ke dalam subjudul yang pertama, yaitu tentang pengertian kata. Sebagai jawaban daripada pertanyaan apa itu kata, kalau kita ditanya apa itu kata, maka jawabannya adalah kata adalah dalam istilah Arabnya disebut dengan al-kalimatu hiya lafzul mufradud dalu ala makna. Yang dimaksud dengan kata itu adalah hiya lafzu, ialah ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Contoh, ketika saya menyebutkan ucapan kataba, maka semua huruf yang saya sebutkan tadi itu termasuk huruf hijaiyah. Kemudian selanjutnya al-mufradu, kataba yang sudah saya ucapkan tadi, yang merupakan ucapan mengandung sebagian huruf hijaiyah, huruf ka, huruf ta, dan huruf ba. Kemudian punya syarat selanjutnya baru disebut kata apabila dia al-mufradu, yang tunggal, tidak dapat dipisah hurufnya. Maksud daripada tunggal di sini bukan mufrad kawannya musanna atau kawannya jamak, itu pembagian isim dilihat daripada jumlah bendanya, ada yang satu, ada yang dua, ada yang jamak tiga atau lebih, bukan itu maksudnya. Maksud daripada kata yang merupakan ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah yang tunggal di sini adalah dia tidak bisa dipisah-pisah. Kalau dipisah-pisah, maka menyebabkan pisahan-pisahan huruf itu menjadi tidak bermakna. Kalau seumpamanya saya sebut tadi kataba, itu sudah jadi satu kata, kalau dipisah dia menjadi tidak bermakna. Ka dipisah, ta dipisah, ba dipisah. Ka apa maknanya, ta apa maknanya, ba apa maknanya. Maka tidak bisa dipisah-pisah.
Ketika dia digabungkan, kataba menjadi satu kata, maka punya makna. Ketika saya mendengar atau kalian mendengar ada yang mengucapkan kataba, maka terbayanglah di pikiran kita, kataba itu maknanya satu kegiatan menulis. Dari sini dapat kita simpulkan, apa itu kata? Bahwa kata itu adalah ucapan yang tunggal, yang menunjukkan makna. Selanjutnya kita masuki ke dalam subjudul yang kedua, berkaitan dengan pembagian kata. Kata di dalam bahasa Arab dibagi menjadi tiga, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Apa itu isim? Isim adalah setiap kata yang apabila kita lihat ke dalam kamus mencari arti dan maknanya, maka artinya itu menunjukkan kepada bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa benda mati, tempat, waktu, sifat, atau wujud abstrak yang semuanya itu terlepas daripada keterangan waktu. Contoh isim, contoh al-kalimatul isim, kata isim ini yang pertama bisa manusia. Contohnya rajulun, itu artinya laki-laki. Atau hewan, itu juga bisa disebut sebagai isim. Contohnya hirratun, kucing. Atau menunjukkan artinya itu kepada tumbuhan. Contoh syajaratun, artinya pohon. Atau menunjukkan kepada waktu. Contoh naharan, artinya pada siang hari. Atau menunjukkan kepada benda mati. Contoh na'lun, artinya sendal. Atau menunjukkan artinya itu kepada sesuatu yang dianya ada, wujud tapi abstrak, tidak kelihatan. Contoh aklun, yang artinya akal. Dan contoh lain selain benda adalah zat, contohnya Allah. Kemudian pembagian kata yang kedua, ada yang disebut dengan fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il adalah setiap kata yang apabila kita melihat pada kamus mencari artinya, maka artinya itu menunjukkan kepada sesuatu perbuatan yang terjadi pada waktu tertentu. Yang dalam bahasa Indonesia, fi'il ini sering disebut dengan kata kerja. Contoh fi'il, misalkan labisa na'lan, ia memakai sendal. Labisa ini apabila dia diucapkan, kita dengar atau kita lihat tulisannya, maka apabila kita mencari arti dan maknanya, artinya ini menunjukkan satu pekerjaan yang berkaitan dengan waktu. Contoh di sini adalah labisa, fi'il madhi, kata kerja lampau, yang arti penuhnya adalah ia telah memakai sandal. Contoh lainnya seperti raqada fil masjidi, ia telah tidur nyenyak di masjid. Raqada ini termasuk kata kerja, karena sesudah kita tahu artinya ternyata menunjukkan pada satu perbuatan yang berkaitan dengan waktu lampau, karena dia fi'il madhi, raqada. Selanjutnya ada contoh tabassama, artinya ia tersenyum. Selanjutnya pembagian yang ketiga dari al-kalimah, dari kata, ada yang namanya kata huruf. Apa itu al-kalimatul harf atau kata huruf? Adalah setiap kata yang tidak punya makna kecuali jika sudah digabungkan dengan kata isim atau kata fi'il. Artinya huruf ini tidak bisa berdiri sendiri, dia butuh gandengannya. Kalau bukan dia menggandeng isim, maka dia menggandeng fi'il untuk bisa melahirkan makna. Contoh huruf ini seperti li, artinya milik atau bagi. Contohnya walillahil hamdu, walillahi, dan hanya milik Allah lah. Arti li ini artinya milik atau bagi. Kemudian ada la. La ini artinya bisa dua artinya, bisa tiada atau bisa jangan. Kalau tiada berarti di depannya adalah isim. Kalau untuk melahirkan makna jangan, berarti di depannya adalah fi'il. Contoh la ilaha, tiada Tuhan, illallah, melainkan Allah. Kalau masuk kepada fi'il, la taghdab, janganlah engkau marah. Nah, ini fungsi
daripada huruf la. Kemudian ada contoh lain, ila. Ila ini artinya ke atau kepada. Apabila dia sendiri, maka dia tidak memiliki makna. Arti ada artinya ke atau kepada. Tapi supaya dia bermakna, dia harus menggandeng isim. Ila Jakarta. Ke Jakarta. Nah, ini sudah tergambar maknanya. Kemudian ada kata huruf selanjutnya, contohnya ala, artinya atas atau di atas. Ada wa, artinya dan. Inna, sesungguhnya. Kemudian ada bi, misalkan bismillahi, dengan nama Allah, itu artinya dengan. Kemudian ada kata min, artinya dari. Selanjutnya kita masuki ke dalam subjudul yang ketiga, tentang ciri-ciri isim, ciri-ciri fi'il, dan ciri-ciri huruf. Yang pertama sekali ada ciri-ciri isim. Maka untuk menentukan kata itu layak disebut isim atau layak disebut fi'il atau layak disebut huruf, itu harus mengetahui tanda-tandanya, harus mengetahui ciri-cirinya. Yang pertama ada ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim itu setidaknya ada 6. Ciri-ciri yang pertama, kata itu layak disebut sebagai isim apabila sesudah kita lihat di kamus, itu artinya ternyata menunjukkan suatu zat, suatu benda, sifat seperti yang ada di dalam pengertian tadi. Kalau dia menunjukkan pada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, atau wujud abstrak, maka itu layak disebut sebagai isim. Sebagai contoh, ada kata Rabbun. Untuk mengetahui Rabbun itu isim, fi'il, atau huruf, kategori tulisannya itu, Rabbun itu adalah isim. Kenapa isim? Isimnya isim zat nanti, bukan kata benda dia, tapi zat, zat yang mutlak. Rabbun itu isim, bukan fi'il atau huruf, karena lihat di kamus artinya menunjukkan kepada satu zat, yaitu zat mutlak. Kemudian ada kata Rahimun. Rahimun kita lihat di kamus ternyata menunjukkan kepada sifat, yaitu artinya yang maha pengasih, sifatnya Allah. Ini ciri-ciri yang pertama. Jadi untuk mengetahui yang mana isim, yang mana fi'il, mana huruf, itu lihat di kamus. Kalau dia menunjukkan seperti pada pengertian isim tadi, berarti dia isim. Yang kedua, isim itu dapat diketahui dari ciri-cirinya dimasuki atau didahului oleh huruf jar. Masuk huruf jar sebelum kata itu, itulah isim. Atau didahului oleh huruf jar. Huruf jar ada 19. Tiga diantaranya adalah bi, min, dan li. Contoh yang menggunakan huruf jar bi, bismi. Ada dua kata di sini, bi dengan ismi. Maka ya kalau ditanya bi ismi itu isim, fi'il, atau huruf, maka jawabannya adalah isim. Kenapa isim? Karena didahului oleh huruf jar. Kemudian contoh kedua ada kata lillahi. Sebelumnya Allah, tulisannya Allah, karena kemasukan huruf jar, maka alif lam pertama dibuang, langsung lillahi. Kalau ditanya Allah itu, tulisan Allah itu, dia isim, fi'il, atau huruf, jawabannya isim. Kenapa isim? Karena didahului oleh huruf jar. Huruf jar yang mana? Yang li, lillahi. Selanjutnya ciri-ciri isim yang ketiga, yaitu isim itu diketahui dengan tanda berharakat akhir, yang harakat akhirnya itu kasrah. Jadi tandanya berharakat akhir kasrah. Akhir daripada kata itu punya baris atau harakat kasrah. Contoh seperti yang saya garis bawahi ini, ilahin nasi. Ilahi. Ilahi isim, fi'il, atau huruf. Kalau lihat di kamus sudah langsung ketahuan, ini artinya adalah Tuhan. Kalau
Tuhan berarti dia masuk kategori isim, dia zat. Nah, kemudian dapat dilihat dari ciri-ciri yang kedua, dia berharakat akhir kasrah, berharakat kasrah di bawah ilahi, bukan ilahu atau ilaha, berarti ini sudah pasti dia isim. Kemudian selanjutnya ciri-ciri yang keempat, isim itu diketahui dari harakat akhirnya yang berharakat tanwin, baik tanwin fathatan atau tanwin kasratan atau tanwin dhammatan. Contoh kataba risalatan, yang saya maksud di sini adalah risalatan. Risalatan ini isim fi'il atau huruf? Jawabannya risalatan ini adalah isim. Kenapa isim? Karena berharakat akhir tanwin. Tanwin yang bagaimana? Yang fathatan. Maka sudah pasti dia isim, karena fi'il itu tidak pernah berharakat tanwin. Begitu juga dengan huruf. Kemudian ciri-ciri yang kelima dari isim, diawali oleh alif lam, berawalan alif lam, baik alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah. Contoh alif lam syamsiyah yang saya tulis di sini, ad-dalluna. Ad-dallun ini isim fi'il atau huruf? Jawabannya adalah isim. Kenapa isim? Karena diawali oleh alif lam. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri isim yang keenam adalah berawalan mu atau berawalan mi atau berawalan ma. Dan biasanya huruf kedua sesudah ma atau mi atau mu ini biasanya berharakat sukun. Nah, contohnya langsung kita masuk, masjidun. Masjidun, asal katanya kan sajadah, bersujud. Nah, kemudian apabila dia berawalan ma, huruf keduanya sukun, masjidun, maka dia jadi isim. Jadi pertanyaannya, isim fi'il atau huruf? Ini masjidun ini adalah isim karena berawalan ma dan huruf keduanya sukun. Sinnya mati, baris mati, baris sukun sinnya. Masjidun. Yang kedua, ada yang berawalan mi. Baris keduanya, baris huruf keduanya juga sukun. Miknasatun. Ini isim fi'il atau huruf? Maka jawabannya adalah isim. Kenapa isim? Karena berawalan mi, huruf keduanya sukun. Yang ketiga, berawalan mu, huruf keduanya juga sukun. Murtaddun, yaitu orang yang keluar daripada agama Islam. Nah, inilah ciri-ciri isim, ada 6. Kalau sudah diingat, dihafal, maka mudah nanti untuk menentukan apakah dia isim atau bukan, atau yang lainnya. Selanjutnya kita masuki ke dalam ciri-ciri fi'il. Ciri-ciri fi'il ada 5. Yang pertama sama seperti ciri isim, lihat kamus. Kalau artinya menunjukkan satu pekerjaan dan punya keterkaitan dengan waktu, waktu lampau, waktu sekarang, waktu masa akan datang, maka itulah disebut dengan fi'il. Contoh, anggaplah kita tidak tahu, anggaplah kita tidak tahu apa makna tulisan kataba katibun risalatan. Kita ingin menentukan kataba ini isim fi'il atau huruf. Sebelum mengartikan, kita tentukan dulu isim fi'il atau huruf. Kataba ini dilihat dari ciri-ciri isim, dia tidak ada. Dia tidak diawali oleh huruf jar, tidak diawali oleh huruf jar, tidak berharakat akhir kasrah, tidak berharakat akhir tanwin, tidak diawali oleh alif lam, tidak berawalan ma atau mi atau mu, dan huruf keduanya itu berharakat sukun. Maka untuk menentukan apakah ini isim atau fi'il, maka lihat kamus. Sesudah kita lihat kamus, kita ketik kataba, ternyata artinya itu menunjukkan satu pekerjaan, berarti dia tidak lain tidak bukan adalah fi'il. Selanjutnya katibun. Katibun ini ada ciri-ciri berharakat akhir tanwin, dhammatan, maka dia cocok jadi isim. Kemudian ada risalatan, ini juga sama, berharakat akhir tanwin, maka isim. Kataba fi'il, katibun isim, risalatan ini juga isim dengan ciri-cirinya. Jadi untuk langkah awal cukup menentukan mana isim, mana fi'il, mana huruf. Kemudian ciri-ciri fi'il yang kedua, biasanya fi'il itu
didahului oleh huruf qad, baik fi'il madhi ataupun fi'il mudhari'. Contohnya fi'il mudhari', qad ursilas sil'atu. Qad artinya sungguh atau benar-benar, ursila telah dikirim, as-sil'atu paket itu atau barang dagangan itu. Nah, pertanyaannya adalah ursila ini isim fi'il atau huruf? Maka jawabannya sudah dapat ditentukan, dia adalah fi'il karena sebelumnya didahului oleh huruf qad. Selanjutnya ciri-ciri yang ketiga dari suatu fi'il, fi'il itu didahului oleh huruf sa biasanya. Saya'lamuna. Maka kalau ditanya saya'lamuna ini isim fi'il atau huruf, jawabannya sudah pasti fi'il. Kenapa fi'il? Karena didahului oleh huruf sa yang artinya saya'lamuna, mereka akan mengetahuinya. Kemudian ciri-ciri yang keempat, didahului oleh huruf saufa. Contohnya saufa ta'lamuna. Ta'lamun ini isim fi'il atau huruf? Maka jawabannya adalah fi'il. Kenapa fi'il? Karena didahului sebelumnya oleh huruf saufa. Artinya kelak nanti suatu saat kalian pasti akan mengetahuinya. Kemudian selanjutnya ciri-ciri fi'il yang kelima, berakhiran huruf ta sukun atau yang lazim disebut dengan ta ta'nits as-sakinah. Ta yang dipergunakan untuk menunjukkan pelaku sebuah fi'il itu adalah perempuan. Ta, huruf ta, ta'nits, pelakunya perempuan. As-sakinah yang berharakat sukun. Qalat Aisyah contohnya. Qala ini perlu ditanya, ini isim fi'il atau huruf? Qala ini sudah pasti fi'il. Kenapa fi'il? Karena dia berakhiran huruf ta sukun atau ta ta'nits sakinah. Kenapa berakhiran ta sukun? Karena orang yang berbicara ini adalah masuk kategori muannats, perempuan. Aisyah. Nah, ini sering dengar di dalam hadis. Biasa diawali dengan kata qalat Aisyatu radhiyallahu anha. Qalat. Jadi kalau ditanya qala ini isim atau fi'il, maka jawabannya fi'il karena berakhiran ta berharakat sukun atau ta ta'nits sakinah. Aisyah isim fi'il atau huruf? Ini sudah pasti dia isim karena Aisyah ini menunjukkan pada manusia. Selanjutnya kita masuki ke dalam ciri-ciri huruf. Ciri-ciri huruf ini paling gampang sekali ditandai, terutama apabila kita sudah paham, sudah kita hafal ciri-ciri isim dan ciri-ciri fi'il. Ciri-ciri huruf adalah jika tidak ada padanya, yaitu pada kata yang kita anggap itu sebagai huruf, jika tidak ada padanya ciri-ciri isim dan ciri-ciri fi'il yang telah disebutkan sebelumnya. Seperti pada contoh berikut, ada kalimat berbahasa Arab, tulisannya kalau dibaca qad ursilas sil'atu min Jakarta ila Langsa bi sayyarati JNE. Qad ursila, sungguh telah dikirim, as-sil'atu paket atau barang dagangan, min Jakarta dari Jakarta, ila ke Langsa, ke Langsa, bi sayyarati dengan menggunakan mobil JNE. Nah, sekarang mari sama-sama kita menentukan yang mana isim, mana fi'il, mana huruf. Karena sebenarnya kalimat bahasa Arab sepanjang apapun itu tidak keluar daripada kalau bukan dia isim, berarti dia fi'il atau dia huruf. Mari kita tentukan. Yang pertama ada kata qad. Nah, qad masuk kategori huruf. Kenapa huruf? Karena tidak ada tanda-tanda isim padanya. Lihat di kamus, dia artinya tidak menunjukkan kepada manusia, hewan, benda, wujud yang abstrak, dan lain-lain seperti yang disebutkan dalam pengertian isim tadi. Kemudian dia tidak berakhiran baris tanwin, dia tidak dimasuki oleh huruf jar di awal, tidak berawalan mamimu, berarti cocoknya dia adalah huruf. Sebagaimana dia juga tidak dimasuki huruf qad, tapi dialah huruf qadnya. Kemudian
tidak dimasuki atau diawali dengan huruf sa atau saufa, sebagaimana tidak berakhiran dengan tata'ani sakinah di ujungnya. Berarti dia cocoknya adalah huruf. Kemudian ursila. Ursila, nah ini lihat di kamus artinya berasal dari asal kata arsala, mengirim. Ketika harakatnya dirubah menjadi ursila, ini melahirkan makna fi'il madi lil majhul, yang pelakunya tidak disebut, melahirkan arti ursila, dikirim, bukan mengirim, karena pelakunya tidak disebut. Qad ursila. Ursila ini isim fi'il atau huruf? Jawabannya fi'il, karena artinya itu menunjukkan kepada satu pekerjaan yang berkaitan dengan waktu. Fi'il madi lil majhul, berarti ursila telah dikirim artinya. As-sila'atu, ini isim fi'il atau huruf? Jelas sekali diawali dengan alif lam, alif lam syamsiyah, maka dia cocoknya jadi isim as-sila'atu. Min, min ini adalah huruf karena tidak ada ciri-ciri isim dan fi'il padanya. Kalau kita cek ciri-ciri isim yang 6 itu tidak ada, ciri-ciri fi'il yang 5 itu pun tidak ada pada huruf min ini. Kemudian Jakarta. Jakarta ini menunjukkan kepada tempat, berarti dia sudah pasti isim. Kemudian ada kata ila. Ila ini sudah pasti huruf karena tidak ada ciri-ciri isim yang 6 padanya dan tidak ada ciri-ciri fi'il, ciri-ciri yang 5 padanya. Kemudian langsa ini sama seperti Jakarta. Ini masuk ke dalam kategori isim karena artinya menunjukkan kepada satu tempat. Selanjutnya ada bi. Bi ini sudah pasti huruf karena tidak ada ciri-ciri isim dan ciri-ciri fi'il padama, dan tidak ada ciri-ciri fi'il padanya. Sayyarati. Sayyarati ini cocoknya isim. Kenapa isim? Karena berakhiran, harakat akhirnya berharakat kasrah, sayyarati, dan sebelumnya diawali oleh huruf jar yang bi. Jadi semua kata dalam bahasa Arab bisa ditanya apakah dia isim, apakah dia fi'il, ataukah dia huruf. Nah, ini sebagai langkah awal untuk memudahkan kita menterjemahkan suatu kalimat yang berbahasa Arab. Selanjutnya sebagai bahan evaluasi saya akan memberikan tugas ada satu kalimat berbahasa Arab. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Maka tugas kalian adalah tentukanlah isim, fi'il dan huruf dalam kalimat tersebut disertai dengan artinya. Dan ketika dikerjakan nanti hasilnya seperti ini. Ada nama, nim, prodi, unit, jangan lupa. Kemudian buatlah kolom-kolom dari setiap kata yang akan kalian tentukan apakah isim, fi'il atau huruf. Ada teksnya dulu ditulis tangan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, ini tulis tangan dulu. Kemudian di bawahnya buat kolom penentuan isim, fi'il atau hurufnya. Contoh misalkan waw ini kalian anggap sebagai fi'il, maka tulis fi'il. Tentu sesudah memeriksa kembali sesuai dengan ciri-ciri yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya. Kemudian ahalla ini isim fi'il atau huruf? Misalkan kalian beranggapan huruf, maka tulis huruf di bawah. Allah misalkan ini huruf, maka tulis huruf. Al-bai'a misalkan huruf, tulis huruf. Wa misalkan isim, kalian tulis isim. Harrama misalkan dia isim, maka tulislah isim. Ar-riba kalaulah dia kalian anggap fi'il, maka tulislah fi'il. Dan kolom terakhir ini ada kolom arti, artinya perkata. Wa misalkan lihat di kamus artinya jika, maka tulis jika. Ahalla ini misalkan lihat di kamus artinya sudah, maka tulislah sudah, dan seterusnya. Jadi rincian tugasnya secara ringkas, yang pertama tugasnya ditulis tangan di kertas lengkap dengan harakat dan artinya sekaligus penentuan apakah dia isim, fi'il atau huruf seperti pada contoh tadi. Kemudian yang kedua, tulisan wajib rapi dan jelas. Jangan asal-asal, biar lambat, yang penting jelas. Karena waktu mengumpulkannya adalah seminggu. Sampai pertemuan materi ketiga minggu depan. Kemudian selanjutnya, yang tugas yang sudah kalian tulis tangan itu kalian foto.
fotonya harus jelas, jangan sampai habis difoto buram tulisan tidak jelas. Kemudian kirim ke grup WA. Dan yang kedua, jangan lupa tulis nama NIM, prodi dan unit pada kertas tugas. Demikianlah pembahasan singkat tentang Al-Kalimah hari ini dengan subjudulnya pengertian kata, pembagian kata dan ciri-ciri isim, fi'il dan huruf. Mudah-mudahan bermanfaat. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.